Pemirsa, KTT G20 tak hanya memberi berkah untuk pelaku pariwisata, tetapi sejumlah pengusaha mikro kecil menengah atau UMKM di Bali. Maharani Craft yang ditunjuk sebagai official merchandise menyiapkan 200 pieces perhiasan yang dibuat secara eksklusif serta jumlah yang terbatas untuk dijadikan sebagai souvenir dalam KTT G20 mendatang. Perhelatan G20 memberikan gaung yang luar biasa bagi Bali, tak hanya dunia pariwisata. Pertemuan KTT 20 negara ini turut memberi manfaat langsung pada dunia UMKM dan pengrajin Bali. UMKM Maharani Craft dengan salah satu produknya Manika Jewelry terpilih sebagai salah satu official merchandise G20. Iren Setiawati, pemilik usaha yang bergerak di bidang kerajinan dan perhiasan ini mengaku, sangat bangga bisa menjadi bagian dari perhelatan G20, serta melibatkan dan memfasilitasi sejumlah perajin perhiasan Bali terlibat dalam ajang ini. Untuk event G20 ini, dirinya menyiapkan sebanyak 200 pieces produk perhiasan yang bersifat eksklusif, berbahan kuningan yang dikombinasi batu-batu permata asli Indonesia, seperti kristal, pyrite, trusi, batu satam, hingga limbah batu bara yang tidak dipoles. Produk-produknya terdiri dari gelang, kalung, anting hingga bros dengan desain khusus yang telah disesuaikan permintaan dan arahan kurator. Senang banget, bangga untuk kita bisa juga menyejahterakan dan memberikan order kepada para perajin kita, karena untuk saya panggung G20 akan kurang menarik kalau tidak berimbas kepada para pengrajin. Saya memfasilitasi atau memperantarai bahwa untuk menghasilkan souvenir yang unik, Bali nomor satu lah ya gitu, dengan teknik tradisional dan desain yang modern. Total produk yang kita sediakan sekitar 200, karena ini sifatnya kan eksklusif ya. Dalam kesehariannya, selain pasar domestik, berbagai produk Maharani Craft dan Manika Jewelry ini juga menyasar pasar mancanegara. Beberapa produk UMKM ini juga dikirim dan dijual hingga ke beberapa negara dengan kisaran harga per piece-nya mulai dari Rp150 hingga Rp650.000. Dari Badung, Bali, Indira Ari Ayus melaporkan.